Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa dini. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwata illa billahil al aliyil azim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afad لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات أما بعد سبتن قول ملجأكي فرعلم علامة para kiai, para tokoh, para guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat, mobil khusus, keluarga Epon, saya Holland malam makin seribu hari dari almarhum Bapak Muhammad Miski. Benda sedaya para tamu undangan para hadirin semalam mungkin ngadirin oncengan toreh langkong-langkong pertamanya untuk ke Allah subhanahu wa ta'ala mantur moga saya ikan niatan saya selamatan saya ikan oleh sahibul bet sahibul acara mantur moga titi amalan saya terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala terutama epon epa Pak dek almarhum se saya selamatkan tahlil hall malam makan bapa Muhammad Miski menteri moga epa oleh Allah subhanahu taala menteri moga teti tambahan sehingga nah menteri epon almarhum epa kebunan kepunan kepunan suarke menteri moga teti situng amalan tambahan sehingga Almarhum Syekh Holen malam mungkin esok bora setuju jitu sana oleh Allah Subhanahu Wa Taala. E yang kak terjejut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Bermantir muka barokana acara malam mungkin juga tak kelopain oleh Allah ekerem dek setuju ahli kubur. kulo panjang dengan setuju. Amin Allahumma. Esok para hadirin mon bede orang neka peraten ke orang saya wafat orang odi praten ke orang saya wafat mon orang neka mateh wafat juga bekal esia bagi oleh Allah subhanahu wa taala orang se bekal praten jadi para hadirin para rabu para tamu onjengan Estonah kulo panjenengan neka hadir onjengan tahlil seareh petongareh pak poloareh seratus hari intinya aslinya itu seuntung benek ahli kubur yang beruntung bukan Muhammad bapak Muhammad miski seuntung nega benek saya itu lagi tapi seuntung estonah kulo panjenengan saja Maniak tana bi amwatihi ba'da mautihi ghayyadallahu lahu man ya'tani bih ba'da mautih jepang cepat ulama nyebut siapa nak orang yang saya perhatikan ke ahli kubur bapaknya ibunya kakeknya neneknya gurunya atau siapa saja Enggak ekeremen fateha, enggak ekeremen dua, enggak ekeremen tahlil, ekeremen yasin, sodako dan semacamnya akan Allah persiapkan bagi orang itu orang yang bekal enggak juga selestarin orang itu tuwafat. Tebu negus kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama tadi tudanu. Sebagaimana sampai neka peraten ke orang, bekal Allah siap bagi orang siap peraten ke sampai. Melana kuste kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam. Ia ceren oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad. Perlu sampai engak kanjeng Nabi ini kata butuh dua. Nabi Muhammad SAW tidak butuh sholawat, tidak butuh doa, tidak butuh kiriman bacaan dari siapa saja. Demi Allah, orang sholawat ke kanjeng Nabi, sitong orang bisa sholawat sejuta benar, tak nambahin kemuljaan aku kanjeng Nabi Muhammad. Orang yang tidak senorot ke ajaran kanjeng Nabi, misalnya, umatnya ini semua membangkang, umat murtad ngelamak ke kanjeng Nabi sekonek tak ngorangin ke kekencing kanjeng Nabi tapi Nabi Muhammad diajari termasuk salah satu isi dari agama kita kulepan panjenengan mengaku ngaku muslim mukmin iman dak gusti Allah iman dak gusti kanjeng Nabi Muhammad termasuk pelajaran yang Allah tekankan Allah ajarkan ke kanjeng Nabi Muhammad ya Muhammad gol Rabbana ufir lana wal ikhwanina alladhina sabaguna bil iman Hei Muhammad, cek kelepain Tua Doa o siro, bacalah doa Mintakan ampun kepada Allah Ufir lana wal ikhwanina alladhina sabaguna bil iman Cek kelepain Muhammad Tua agigiyah Saudara-saudaramu, nabi-nabi sebelum kamu Yang sudah meninggal sebelum kamu saya ngadain wafat asadurung ngekake Muhammad sebelum sampean Muhammad tu aki engak kareng sepo engak kewatuana engak kebe lamben akhirem tua ini termasuk ini pelajaran ayat Al Quran eh petualangan Nabi tapi ajarannya Al Quran neka beda ini termasuk dustur peraturan atau pelajaran yang perlu diambil pelajaran oleh umat dah kanjeng Nabi Muhammad Muhammad malah di neka para hadirin ulama ini kepada pada nyebut lagi orang neka mau adu lagi kereng lain sebagaimana disebutkan dalam Al Quran lah maka sabat wa alaiha makta sabat amal baikmu kamu yang untung amal jelekmu kamu yang sengsara disebut e lagi dalam situ cerita orang neka mau enga adu lagi kereng lain pangeran neka tak tedung kamu pernah mendoakan orang lain akan Allah persiapkan orang yang mendoakan sampean. Sampean sadar atau tidak sadar? Maka orang yang hadir tahlil, hall, hadir hall wali songo, hallnya saya korang hallil, hallnya fulan, hallnya kiai fulan, hall penyuanyar, hall batu ampar dan lain semacamnya. Saya untung benar saya hallin para Saya untung saya hadir. Karena min sunnatillah termasuk salah satu kejencin pangeran, kebiasaan pangeran, pangeran neka tak kira abales ke orang sezala salah. la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang se Allah kau bagus. Sampaian adu agi, ring tuana sampaian si untung. Sampaian adu agi, sampaian bekal untung dikit Makanya disebutkan dalam salah satu hadis bahwasanya birru abakum ba tabirrukum abnaukum. Dalam situ hadis, biru berbaktilah kalian kepada orang tuamu, maka otomatis kalau kamu nanti meninggal atau kalau kamu punya anak, anakmu otomatis akan berbakti abna hukum. Anakmu akan berbakti kepada sampean. Nikah ulama beda nyebut lagi. Nikah hadis otomatis. Termasuk amalan-amalan otomatis apa? Mun sampean biasa adu agi lain, bekal bedah orang yang adu agi sampean. Laman termoka tua ni kamon etrema oleh Allah. apa depak ke abak ni kamon lawafat wafat. Esempen ke jernah dati tambahan sanga kula panjenengan dengan Amin Allahumma. Laman apa epa depak ke ahli kubur kula panjenengan dengan Amin Allahumma. Kita ini para hadirin andi keistimewaan. berdesitung cerita. Kita kula panjenengan kan umat tak nabi ini. Gini apa ini? Umat tak kustai nabi. Amin Allahumma. Amin. Napa? kita itu para hadirin umat kanjeng Nabi Muhammad subhanallah pernah EKR pernah diiri dihasut oleh umat-umat terdahulu sampai aneh amet ya amet bejenggul panjenengan saya gena otak besi tak gena terlepas dari siapa kita terlepas dari seperti apa status keimanan keislaman kita kita ini khaira ummatin menjadi umat sebagus saya pernah eka iri ambil umat nabi-nabi terdahulu bahkan nabi Musa ini pernah iri amet nabi Musa ini pernah iri ke kulo panjenengan saya ini dan sampean orang biasa-biasa pernah eka iri nabi saya iri ke sampean ini ke nabi nabi Musa oneng sampai sampean nabi Musa bang kok tak tanya pernah apa panjenengan masa tak pernah ngeding nyaman nabi Musa karena Tahu kan Nabi Musa aja Nabi kan ki. Benar Pak Musa. Mana pesuruhan, bungko romatin Pak Musa atau kang nyembelimbi. Tongkat tu kok jualan tongkat tu. Orang minta ayam ya. Nabi Musa ini pernah iri. Ya Rabb, Nabi Musa ini kan sebut lagi kalimullah orang yang bisa langsung budebuan mengomongan langsung bisa hubungan sama Allah orang dekat, orang dalam. Mencantang setia, saya viral, jauh, pusat. Ya. Semak. Suatu ketika Nabi Musa ini kak munajat deh, Allah ya Rob ini wajat fil al wahi ya Allah saya ini ketika baca di kitab yang diturunkan kepada saya saya nemu satu cerita ada satu umat Ya umat ini datang setelah saya meninggal ribuan tahun setelah saya meninggal nanti datang ya Allah umat ria mon Allah dosa ya Allah mon Allah kau dosa ngak napa bayi selagi orang reglem minta sepora ke ajunan bekal esepora umat ini katanya nanti berbuat dosa ketika dia itu mau minta maaf sama sampean sama sampean diampuni ya Allah. Umat ini nanti dosa dia mau Nabi Musa ancur para hadirin, umatnya Nabi Musa namun dosa langsung dihukum sekarang amak siat misalnya sampean ke pasar pasar belum bungan nyongok tes betes misalnya jalan ngetelak betes tak kedep Rezekir, rezekir, karena rezekirnya. Tak ketep. tak kedep maksiat langsung turun api disambar api dibakar disiksa seketika itu juga dosa itu ceknya mana ya Allah umat apa saya ya Allah Tetia kita umat nggak neka ya Allah. Cepat Nabi Musa minta. La cepat jawab ya Allah. Bonjo tak bisa Musa. Fadhalika ummatu Ahmad. Tak bisa Musa. Itu umatnya Ahmad. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Iri. Padahal Nabi Musa ndak tahu apakah nanti umat yang datang itu tokang bojeng. Apa bojeng ngelung bulung, tol putol, tak tahu. Apakah orang yang seahli bojong? Apakah orang yang seahli pasah? Apakah orang yang seahli ngaji Quran? Apakah orang yang seahli cokoto? Apakah orang yang seahli sanra tak temo? Eka iri umatnya itu nanti baik semua pendak gak tahu Nabi Musa. Tapi itu kestimewaan bisharoh kamul jen je Allah ndak kanjeng Nabi Muhammad kangkui kui tak kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad. Itu istimewa. Kita ini istimewa para hadirin. Umat Gusti kanjeng Nabi istimewa, bener sampai, sampaian nah. bukan gara-gara kitanya, tapi gara-gara kita punya kanjeng Nabi Rasul asmana kanjeng Nabi Muhammad, Muhammad. terlepas dari seperti apa statusnya kita, sholatnya sampaian seperti apa, berjenge bekus apa anje, berjenge bekus apa anje, puasana bekus apa anje para hadirin. Sampai ini istimewa Islamnya apa nggak. terlepas dari itu Nabi Musa iri kepada kita. Barokahnya Gusti Kanjeng jengna, Kanjeng Nabi. Maka dari itu para hadirin eh, sebut lagi Al Quran. Apa sih? Kenapa? Kalau kita ini memang sudah istimewa umat Jeng Nabi, apa lagi ibadah orang mereka umat Jeng Nabi Allah kau Kula Kulatanya nggak sampai. Mereka kan sekaligus peringatan Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj nika apa isine Isra Mi'raj nika? Apa ayo? istrinya isinya Isra wal Mi'raj nika apa para hadirin? Ulang tahun apa? Ulang tahun apa? Mata otak tak bejeng dah sampai Ulang tahun aso. sholat Oh, ketara mau tak genah bejeng hari ya. Sepu jam berempat kan to sepu. Jam berempat Pak jam Adan jam empat empat lagi. Pejeng aja jam berempat sampai. Jam berempat. Tak usah, tak usah joko, joko tahu kaki pejeng jam berempat tahu kok. Bodo potong apa orang ahli pejeng nega. Orang ahli pejeng mon gena para hadirnya belak nabi kok. Alquran Quran dia, cak pegel deng kok mon kaki kena sendiri. Al Alquran dia, mon pegel pegel ke pangeran kaki ya. Mon tamburuan tamburuan ke pangeran lagi jadi deng kok. alquran Quran, Al Quran apa? Kitabnya siapa Al-Qur'an ini Kitab Kita sampean, Pak. Mukjizat akan jeng Nabi, toron ke umat Islam, toron kan jeng Nabi, kitab Al-Qur'annya sampean. Kemul jeuna sampean Al-Qur'an. Tahu gak ge? Beda berempak ayat Al-Qur'an dia. Oh, tahu nih. <laughs> Makin kok tak tahu kia, Pak. Sampean pernah baca di Al-Qur'an, hum fi wujuhihim min" Azari As sujud di antara salah satu keistimewaan umat Gusti Kanjeng Nabi Dekir ya bede tengernah dunia atau benang akhirat are kiamat atau ba mahsyar umat Kanjeng Nabi se si ong guone simahum fi wujuhihim min adharis sujud simahum berdetan tandana fi wujuhim eropanah di wajah-wajahnya mereka itu ada tandanya apa tandanya umatnya kanjeng Nabi wajahnya akan berseri-seri min a'thari sujud bekasah sering sujud ke pangeran Titik umat kanjeng Nabi nih kak tanda kecilnya sehingga Nabi dikit bekal nyarain umat lo kematang umat lo ruah yang wajahnya berseri-seri akan diambil oleh kanjeng Nabi Muhammad ekala ebrisafat ebeselamat aregiyamat teriatan dener ya. Bentan deneka, cepon ulama, cepon ahli tafsir, tanda ini bukan hanya di akhirat, bukan hanya di hari kiamat, bukan hanya di padang mahsyar. Di dunia, kalau memang dia itu ahli sujud gena bejeng ke pangeran, wajahnya itu rejekena, di antara salah satu balasan yang akan Allah berikan kepada dia, wajahnya itu akan dijadikan berseri-seri, ketelak bunga terus. Ini umat ke Nabi, seborah. Dia lampu benyak ya, Yon sepora, engkau lagi lo tau nyongok mon sampai nong nyeroteng, gapi. tado saya si bunga sekali, ngok merongok, gapi. Potongan minyak otak. Iya dah. Hando dah, rosak gue Nah. Lo ya apa? Lo ini para hadirin, mon orang rela muncul tanda-tanda bekas sebut jeng nih kayak ewa aja nah. Tak kau tu pote, para orang nyaman, berseri-seri. Berseri-seri itu benar genteng, Makanya coba keng cungoknya nyaman, kau teh cungoknya, bodo orang genteng cungoknya tak nyaman, bodo berarti, bodo. Siapa? Orang mau abri otang pas nagi otang, gonteng, sampai ngetelak pegel apa tak pegel? Nah iya Lo ini tanda, ini tanda paling kecil, tanda paling besarnya apa? Husnul khotimah ini kan ulang tahunnya sholat. Saya mau tanya sama sampean. Isra Mi'raj kan pengajian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tak usah jeng pembahasan. Bejeng. Kenapa njek bejeng ya, sampean? Cek ngocak gena, kok nyong omuan gak? Ya ngocak gena, cok ngomuan gak ya seboran Tak setuju sekali engkau dia. Muamua potongan banyak otak dia. Rokok kena ngulolo. Kena tangkap. Bejeng. genah bejeng sampai sampean tahu para hadirin sampean pernah baca aldi alquran wa mur ahlaka alquran nega ayat mocah monyeng arya wa mur ahlaka bisolah was tabir alaiha la nas alukarizkon nah nahnu narzukuk wal akibatu lil ditakwa berdasar hitung ayat para hadirin ulama ahli tafsir nega sampai bingung apa isi ayatnya? Pangeran ini kan ngajar lagi ke Nabi hey Muhammad. Hei Muhammad, wa'amur ahla kabis sholat. Ajarin. Keluargamu itu perintahkan. Umatmu itu perintahkan. Suruh menjaga sholat. Wastobir alaiha peistikoma. Sabar bejeng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. pikirin sholatnya. Ano bib lako bib ki bodi kebun bib pikiran udah mereka tinggal rosa ojo nih gini loh prioritaskan yang jadikan pikiran utama itu sholat Allahu Akbar Allahu Akbar ya Allah lah duhur karena ayo turun turun pikiran keburu saya sholat lah itu namanya prioritas benar pas Allahu Akbar Allahu Akbar nyawa cum oke abit lah ria lain dia paham orang yang singa ria misalnya ngempang lagi bejeng apa makanya sampai sering baca di Al Quran fawailun lil musallin kok bisa Allah neka cerita beda orang ahli bejeng bekal oleh belasan neraka wail yang meneraka fawailun maka bekal oleh belasan neraka Well, siapa al musallin orang yang ahli bejeng loh kok bisa sholat eh, Harap, apa bukan neraka apa siapa sholat yang seperti apa yang menggiring orang itu ke neraka sholat orang yang gembang si lagi Allahu akbar Allahu akbar takmur sekali pangeran loh Allahu akbar Allahu akbar gempang Nah ngaria, ya, tete, orang sing ngaria. Ya. Sering mengakhirkan sholat ngending lagi kebejeng, gempa lagi kebejeng. Mula-mula subuh ceno ceno, hmm. ngeding adan, kira-kira tepat ocon, rese mulai jam sebelas malam ocon sampai subuh ocon rese, ngeding adan, cegah ngalah udu apa nyaris selimut sampean Ayo apa saya sorkot gade kira-kira besok kok nyaris lemot gimana bangki? orang yang seperti ini gempang lagi kebojeng pantas lebukan neraka well apa tadi wa'mur ahlaka bis salat hei Muhammad perintahkan umatmu itu untuk mengerjakan salat wastabir 'alaiha sura pesabar sura istiqomah lah titik ini kan pangeran bahas bejeng. Mari bahas bejeng. Semestinya, semestinya secara wajar. Mau sampai neka pasah, boleh sana genjeren. Mau sampai neka bejeng, boleh sana suarke. Mau sampai neka sodako, boleh riah-riah. Ini ndak. Pangeran setelah menyuruh sholat, kok yang dibahas urusan rizki? Lanas aluka rizkon. Muhammad perintah lagi ke keluargana, ke anak-an sampean, keluargana sampean, umatmu dan anak-anaknya semuanya, suruh sholat dijaga, tobir, pesabar, istiqomah, lanas aluka Setelah Allah itu membahas masalah sholat, kok kok membahas masalah rizki? Lanas aluka Saya ini katanya Allah, tak bakal ngurus rizkinya mereka. Tak ngurus juga, pejeng. Bahkan Allah bersumpah, nahnu narzukuk, katanya Allah. Nahnu, pangeran pakai kalimat nahnu. Cepat ahli nahu tanya lagi ke para kiai. Mula pangeran ngocak. Kalau pangeran tuh ngomong anak saya sendiri. Kalau nahnu kami katanya Allah narzukuk yang akan memberi rezeki, Apa maknanya kami? Mula pangeran ngocak kami. Pangeran itu dan seluruh prajuritnya, malaikatnya dan seluruh makhluknya akan digerakkan untuk mengurus orang rizkinya orang ini. Ini kan ulama berdiri ngocak. Ternyata kunci kalau sampean pengen rezeki nanya nyaman bejeng. Lanas nas alu engkau tak ngurus rezeki sampean. nah nunar zukuk, bejeng kakek bagus. Secara tidak langsung seperti ini mananya. Sholatmu api, sholatnya sampean bagus, bejeng bagus, gena bejeng ke. Istobir, istiqomah, adan langsung mancing ke masjid, adan langsung mancing ke langgar. Sedurung adan siap-siap mandi, adan langsung ok ke bejeng. Neka istobirnya mana istiqomah. Ketika kamu mengerjakan ini, saya yang akan mengerahkan seluruh makhluk saya untuk ngurus rezekinya sampean. Bekono rusak, bumi neka prajurit pangeran. Eh bagus bi Allah, eh subur, tanena sampean. Saya degeng, degeng kena melarat. Eh gerak, bi Allah rezekinya pelancar. Ini jaminan dari Allah. Al Quran deh lah. Mangkana sepo orang nak ya Allah bib. Otang tahun beri ziarah wali songo beb tak tambah lonas, otang tambah banyak beb misalnya apa congok beb tak usah uco terakat sana sini sana sini tak usah uco para hadirin terakat atau apa statusnya pak boluare tak menti prasangka bu mata mata bol jebol deh anaknya ngaleh pesarian entar saya huna holel itu kuen pak boluare tak menti ngaleh boleh Gresik tak mati sunan giri sampai depak koncok muria tak bol jebol mari ke Wali songo tak lega nyari beli boleh ke bali sare beli petok wah wow, tak gelek nyari pujuk dia entar yang kapi orang mau ngakri para hadirin tak tambah genah tambah rosak secara tidak langsung orang nih mau suudon ke situ beli sampai ziarah ke satu wali imam syaroni nyebut lagi ziarah ke satu wali tawasul tawasul ziarah boleh kok kayak kayak hajatnya tidak terkabulkan pas sampai pola tak menti belirinya lain Suudona orang kebeli orang mau nyangka baru karena beli tak menti bekal eparing hadiah oleh Allah monmateh bekal eparing hadiah oleh Allah paling kenen orang romateh suul khotimah Paling kene orang suudon, baru karena beli tak menti hadiah namun mateh, bekal eparing mateh suul khotimah, amin Allahumma gendeng gak pior. Suul khotimah amin. tau suul khotimah gak? Jarumah. Tada sih ngaji tanya di nari. Mate suul khotimah aja mate jube Amin Allahumma. Amin jan. Ya. Jadi amin potongan mon mate titi jerengkong biasanya. Ini suudon beli zitong tak barokah, tak manti barokah, Suudon itu hadiahnya paling kecil para hadirin. Allahu Bilamin dah bejeng begenari, bejeng kunci. Kunci apa baik keruat tanah sampean, bekal yang oleh Allah. Amin Allahumma. Ngiring, ngiring, ngiring. Tak usah ngomong bingung, ini lanas alu garis. Eh, engkau tak ngurus rejeki na sampean. Nah, nun rejeki kebetulan, engkau sih bekal yang bareng Mau tak pertajuk bukti aki, cecil sekancaan jejen. Hei, ayo mulai laku. Jangan habis bro, bukti aki yuk. Kakek bejeng subuh petelat, enggak bejeng subuh awal rasa Rasaki, Pak Poloare, Pak Poloare lakonen. Muntak mati, muntak mati. Pangeran roh amok, pesoen tak apa-apa muntak mati. Bengal mesoen pangeran sampean. Bengal. Eh beri jin izin, tak apa pesoen lah. Bengal. Yang numpai colon cek nilpun ke pasuruan ya. Numpai tibi, urus tibi. Ya. ini, tak usah jauh-jauh sudah para hadirin, tak usah jauh-jauh. Sholat nih kak. Kanjeng Nabi nih kak para hadirin. Sekulah tanya ke sampean. Allahumma sallallahu Muhammad orang yang paling mulia ni kan pasirah kanjeng Nabi Muhammad imannya orang yang paling kuat kanjeng Nabi Muhammad takwanya orang yang paling kuat kanjeng Nabi Muhammad apa Nabi tu ngomong juilat kurro tu aini fi solat saya itu ida hamani sya. Nabi ni pernah ngocak dalam situ hadis karena Rasulullah SAW ida idaham je on au amrun ya tawadok Nabi ni kan mau tempat sompok situ urusan atau berbeda urusan saya masuk kanjeng Nabi wudhu Nabi langsung wudhu pas bejeng dua rakaat. Tanya Siti Aisyah ya Rasulullah, anak apa mek bejeng ya Rasulullah? Apa juilat guru aini fis solat. Karena yang bisa membuat saya tenang tuh solat. siapa kanjeng Nabi. Solat ni hubungan langsung, telepon langsung sampai tidak gusti Allah Subhanahu. Kerahmatan pangeran. Pengiran ni kata nuntut bagus dah gula panjenengan termasuk rahmat pengeran termasuk barokah negulu umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Allah itu enggak menuntut kepada kita sholat kudu ku, bagus suara tak nuntut kalau memang yang diterima itu hanya sholatnya orang-orang yang khusyuk kalau memang yang diterima itu hanya sholat orang-orang si soleh mon pancenan saya terima oleh Allah nikah bejeng orang-orang belitok bojonge para kiai tok, bojonge para ustad tok, bojonge para habib tok saya terima. Maka kula panjenengan nek ora sebab cubuk tak ada sing pantes sujud, tak kira pesujud bi pangeran. Buktena kula panjenengan mare apa esoan, ya, mare san rasan orang sujud ki bisa. adan esah entar ke masjid bojong ki bisa. Mare bojong san rasan boleh kakek itu. tanda rahmat pangeran. Allah itu tidak hanya menerima sujudnya orang-orang yang suci, sapa saja sampai kelum sujud ke pangeran mulje. Tujuh tujuh nanti ya Allah kulan ini banyak tuh sana beli, tak pantas dar ke masjid. Bo tak usah nanti atas pantasan. Mau nanti atas pantasan tak kira pantas sekali sampai. Mau nanti soki kok asal doa tak kira soki. Mau soki tambah cerek. Beda cerita nih terakhir terakhir nih. Beda cerita. Ini cerita bahwasanya kita itu para hadirin mau eparingin nikmat cek nanti sempurna. Jangan nunggu istimewa baru sampai ini pingin bisa jadi orang yang mulia. Jangan nunggu kita ini suci baru mau haji mau umroh jangan. Berapa saya bisa berangkat. Ku tak pantas Biar ngorok pengajian tak pantas Bojo tak pantas sampai mati tak kira pantas lagi. Ah nopo kulon ini ke jauh tak pernah mondok. Ah no jauh mokong yang cengkal. Kulon ini tak wis aduh tak pantas. Abah nenggaki banyak tuh, sana Nor Ahmad Nor Pengajian, tak pantas, bocah nanti tak pantas, sampai mate tak kira pantas. Orang mulai jauh dari kebagusan, tandanya orang jauh maté, tetijerengkong, ngengak aja, jerengkong, ngengak ya. Apa, ada satu cerita, ini nikmat, nikmat itu harus disyukuri dan jangan ditunda. Eh cerita akhir yang Sahih Bukhari, ber orang, jadi penutup nih kak. Ada tiga orang, sekancaan para hadirin saya ria buta saya situng nih kak kolek beleng, tau beleng ya men? Kulitnya jelek itu, bener pano, beleng, rampang, rampang, lampang, potero, bede potena, berpokon kolek lah. Ya pano, ya pora, ya kerker, bede kapi. <tuh> saya situng butak. Sekancaan nih kak, telo orang kan kak sekancaan. Situng buta, situng buta, situng ngebeleng, situng nge buta. Paham gini? Botak, belang, buta. Tiga B, sekancaan. Melas, meskin, melarat berarti. Saya beleng nih sampai apa cerita lagi goda nas. Sampai saya ini apa cuba, apa remeh bi melasat ada saya seneng. Saking cuba, kolen bau, getel getel bodo poran bodo beleng awis na udu bilang minta lik mater mukai pesa lamat kapi amin allah ma sesi tong sol gila para din bener putak nggak sampai nggak sampai kan, nggak sampai putak kita nggak tau kiri beda kan ki boleh saya punya oh tangga oh ya, bener ya ada buta kayak tengah di nah sesi tong buta melas melarat sampai eh tinggal bisa binek saya bine saya minta telak. Benek saya laki, saya telak. Suatu ketika para hadirin tepatlah sudah sampai di puncak. Tiga orang ini sudah sampai di puncak. Puncak ke sosana, puncak ke malaratana. Tiba-tiba Allah ini ngutus malaikat. Eh cerita lagi dengan hadis ini, saya Buhari. Pengiran ngutus malaikat, soro nyamar, entaren telok tang hamba roh. Saya melas roh, saya cuba roh. Saya cuba, saya buta, saya melas, saya meskin roh. Engki, entaren diutus malaikat ini ketoron entaren assalamualaikum pertama entar ke saya ano saya beleng saya jubek assalamualaikum waalaikumsalam pak sera kule musafir apa hei saya ini pokoknya turun saya ini orang mujarob saya ini orang yang sakti lah maksudnya pas tanya malaikat ini katanya saombama sampai aneka eparengen tuh, saya mandi langsung etrema setia oleh Allah apa yang akan kamu minta cepon tanya ke saya kolein coba saya pingin kulit saya ini sembuh saya ini sudah godarunin zaman saya ini sudah dihina oleh orang-orang sudah lama saya ini dihina eh nye gola Eko kocak yang tade tang kolek coba ker ker beleng dan lain semacamnya saya ingin minta kepada Allah supaya saya disembuhkan dari sakit kulit ini. Itu aki bi yang kak tanang itu aki beres, Kole langsung molos, langsung gonteng pote ngecit, bu, nggak bisa. Siapa sampai nih saya malaikat, diutus oleh Allah. Asokor alhamdulillah, alhamdulillah, asukur, 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 asukur. langsung beres seketika itu juga. Terus saya tanya boleh, pertanyaan kedua, kalau sekarang Allah memberimu doa, harta apa yang paling kamu inginkan? Katanya. Kurang saya pingin minta unta, kok terus minta onta, enggak. Itu aki berarti, moro beda unta. Eberi unta, situ, eberi malaikat ya. Satu unta ngandung, unta nangandung. Pas itu aki burikalahka, burikalahka fihah. Itu aki malaikat menterbaroka. Unta ya, dunya naga keria, unta yang menterbaroka. Amin. Yang kebas, Sekarang kau yang ke malaikat enggak. Jalan malaikat nggak entar kebungkun orang yang saya nomor dua, entar kebungkun orang yang saya butak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sama, pertanyaannya sama seperti pertama. Kakek ya, mau beri dua saya mau mustajab, saya minta apa ke orang kok terlalu beres so. ya. Tang cetak lah butak berempat tahun, tidak sekali obun, tidak ada tersisa. Itu aki beli barang ini gunteng, ke gonteng gunteng, langsung tuh diseker, kalau kamu diberi doa lagi oleh Allah, apa harta yang pengen kamu minta? Kira-kira kepada Allah tunggu lu minta apa? Ebris sape, Pak Radin? Ebris sape ngandung? Pada ngandungnya ditinggal, datang ke orang yang ketiga, orang yang buta. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Serah, tak tamoy. Nye. Saya ini punya doa mantidang tuhur ya, setiap dua bingkok pas etrema oleh Allah minta apa kira-kira? dan -kira? beres. saya ini buta mulai lahir dan seterusnya dan seterusnya. saya pingin minta kepada Allah supaya mata saya disembuhkan. itu akibatnya pas bisa melak, bisa melak beres. sahumpama Allah memberimu doa terakhir, kamu ingin minta harta apa kepada Allah? saya ingin minta kambing, minta kambing. saya pertama minta apa? ontah. saya nomor dua sape, saya nomor telok, embi, kambing, kambing ngandung, eh beri kambing ngandung, wes mareh, mulai malaikat nengah elang, <coughs> setelah berapa tahun, berapa tahun, sampai para hadirin, orang si andi onta nengah onta nengah ebun, orang si andi sape nengah sape nengah ebun, orang si andi embi nengah embi nengah ebun, sampai full, swadi, satu wadi, satu lembah gini. Esai sape to, esai ontar to, embi to pas pangeran ngocak pangeran merintah ke malaikat saya pengen nguji tiga orang itu katanya Allah jejel malaikat detengen orang ruah kasih ujian ini deteng malaikat yang ketoron boleh nyamar detireng miskin malaikat ini nyamar jadi orang miskin musafir tahu musafir sampean orang perjalanan dateng ke orang pertama orang yang punya ontana ruah Kedok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aduh, oh, siapa sampean? Dan musafir, saya ini musafir miskin, saya ini kehabisan biaya. Biaya saya habis, perjalanan saya masih jauh. Saya butuh bantuan. Tolong rapah, bantu gula, beri, beri situng on tanah sampean. Kasih saya satu unta, tak kira ngorengin ke on tanah sampean seebuan. Korangan situng tak kira ketelak mon korang on tanah sampean saya butuh untuk perjalanan saya dan seterusnya. Pas ngocak orang ini kak, ini lagi orang si Andi Ontaria, orang si gelek kolek coba ngocak. Aduh, seporana. Tengkulu ini kebanyak tanggungan. Pas malaikat ini ngocak, tanggungan apa? Ontana sampean banyak ngari, mau saya kalah situng bayi korang. Seporana, kulo kita zakat, kita ria, cokocok. Esena cocok, coko kita zakat, kita ria, kita ria. Mak bisa sogi sampean. Eh tanya kiwi malaikat. Kok bisa kaya sampean? Waris tuh kabirin an kabirin. Saya ini mewarisi dari kakek saya, nenek moyang saya dan seterusnya. Cocok-cocok. Paham? Padahal ini dikasih malaikat tadi. Pas ngocak malaikat, engkau ada yang tenger gak kakek. Saya ini kayak tahu sama kamu. Saya ini kayak tenger sama kamu. Kamu ini kalau tidak salah, dulu orang yang kolek jubah, saya mau baros, saya mau beleng dan lain semacamnya. Wuh, tidak salah orang-orang lain, ruang bening. Kau kalau mulai gini ngari lah, soki tambah soki tambah pak soki dan seterusnya. Ini harta warisan saya, saya eromat bingkok sampai banyak ngari ya. Jauh kaki orang yang saya lambat beleng loh, saya sakit kalau oh bener 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 di marah di mana orang yang sakit ngaruh bisa beres ya. cocok Pas malaikat yang ngaco, cokoco kaki. Mon kaki tak ngak mon kaki cokoco itu lagi nih bingkok loh. Kalau memang kamu ini bohong, semoga oleh Allah. Kalau memang kamu ini orang yang sakit dulu, mantep eh, pembeli yang gak lamba. Oh, tak kira ya. Itu akibatnya ya Allah. Mau pacen orang yang cocok-cocok tak ngaco ya Allah. Pembeli badannya, enggak sih ya Allah. Pesakit boleh, pemiskin boleh. Eh tinggal, tak ngaco saya pertama. Entar ke orang si nomor dua, orang si Andi sah, sape? Eh tanya gini aja, pada, Saya ini musafir gini gini gini, tolong bantu saya saya minta minta sapinya satu buat perjalanan dan seterusnya seborana dan kulo nih banyak otang banyak tanggungan cocok esnya cocok banyak otang banyak tanggungan dan ini dan semacamnya pas ngocak eh hey, kakek emang tak salah lah orang yang ruah ya unjuk kau mulai kene ngari ya ta tang genteng banyak nanti ngabuk seker ngari aja itu lagi mon pancen orang nih kacokocok ya Allah manter mon pancen dia orang saya sakit lambe cerita kah peboli ya Allah peboli ngak lambe boleh pesakit boleh tuhnya tade nyengke para entar ke orang yang sedang bertelok orang si buta assalamualaikum waalaikumsalam aduh musafir nih serkena miskin beden apa pak saya pingin minta bantuan tolong apa kulo perjalanan ki jauh butuh kakanan butuh enoman pola gulung minta ambilin zitung supaya bisa saya peras susunya nanti di tengah jalan dan semacamnya ngocak masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ini semua amanat dari Allah. Tentu, kalau melarat buta. Epa beres, bi Allah. Epa yang sampai boros sampai ringan. Ria bencana. Mon sampai Saya bantu sampai Kalak lah, kalak, bayi sampai Burung, malaikat ke burung oh, enja, pak, enja, pak, tanda, engkau tanda embik, pak, tanda pak, tanda, pak. Tanda, pak. Tanda, pak. Saya ini malaikat diutus oleh Allah subhanahu wa taala suruh menguji sampean ini suruh diuji seperti tadi sampai ini jujur apa ndak mau jujur asokor tak cerek jujur asokor tak cerek ngayeng ngayeng jujur sokor tak cerek kalau sampean tidak mengerjakan ini sampean akan celaka seperti dua temanmu itu akan kancana sampean rosak api itu aki menteri barokah barokah subhanallah lagu embin eh, sape naga bimateh ontan naga bimateh orangnya sakit boleh langsung gara-gara apa gara-gara tak sokor gara-gara cococo gara-gara tak cucur gara-gara menunda kebaikan dia bisa membantu tapi tidak bantu kalau sampai nunggu ya Allah nanti saya insya Allah tahun ada isra mirot boleh kok bejeng abegena tak kira bejeng saya ingat lagu mateng kayak suluk hati mana dalik jangan menunda-nunda kebaikan, jangan berbohong, jangan tidak jujur, jangan tidak bersyukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Bukte syukur pasok pasyukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Orang cerai ini kan sambung beku terakhir beda telok perkara. Tiga hal ini para hadirin ketika sampai kerjakan disebutaki oleh salah satu ulama, tiga hal ini kalau sampai kerjakan khofahud, la ya la 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 yaa, la ya'ti hidurun dunia wala ukhrah katanya. Mon orang ngelakonin telo perkara ya, tak kira dateng kemelaratan, tak kira dateng sosa, tak kira dateng bahaya ke orang ya. Dunia atau bah akhirat, akhirat bekal selamat, dunia bekal nyaman sampai mon bebas dari telo ya. Ini oleh oleh ini oleh olehnya Isra Mi'raj nih kak. Isra Mi'raj nih para hadin nerangaki cucu rukus kanjeng jeng nabi, kan jeng nabi nih para nabi Nabi Muhammad, nabi nengah setiap lebet langit, tanya di malaikat siapa kamu? Anak Muhammad, tak sombong, saya Muhammad, cucur, bener ngocak, saya Rasulullah, saya umpama mana ngomong Rasulullah, tidak apa-apa Jibril nengah Jibril ini toron dari langit kan, toron dari atas kan lebet petong langit, le ketika kembali Jibril nengah etes, ano, eh perksahbi malaikat, siapa kamu, Jibril tak ngamuk, siapa kamu buka kita ngetel lah yang kok curug gelut toron lebedina mengi nyatanyaan pole mata nah tak ngaruah. Ah. begitu juga kanjeng nabi diceritakan jujurnya kanjeng nabi di rumah estona kanjeng nabi nggak ada buka pangeran siapa kamu anak Muhammad saya Muhammad sama siapa sama Jibril Jibril siapa kamu sama siapa Jibril Ma'i Muhammad saya sama Muhammad Abu Isa apa Muhammad ini diutus untuk datang ke langit ya Abu Isa baru dibukakan pintu. cucur kanjeng Nabi dari ada. escena Isra Mi'raj ini di antara apa? Ngajar lagi abah sombong, cek apa? Cek cek kal cengkal, cek kau pengko. Pak cucur, pak esto jadi orang. Telok para hadirin. Telok ni mon mau ikhlas bisa main selamat dunia akhirat sampean. Minta telok apa minta enam? Mau enam telok baiknya ke dinggi kau dek. Mau orang tambah enam yeah. ikut dia. Saya pertama orang neka Eh, sebut ulama, mau sampai telok perkara nih Pak Boloare sampai tak ngelakonin tiga tiga hal nih sampai kerjakan 40 hari sampai bakal enak hidupnya. Pak Boloare orang nih bisa ngelakonin telok perkara ria, cek takok dunia nah, cek takok akhirat Dunia bakal nyaman, akhirat bekal aman. Tiga hal. Saya pertama cek cokocok. Saya pertama ajak cokocok. Sanggup? Ada tanya. Pertama, kalau sampai selamat dari cokoco, dunia <tuh> nabi nyaman, akhirat bekal aman. Satu cokoco, nomor dua ghibah. Apa ghibah itu? Sanrasan. Mon orang dua ria selamat dari cokoco, selamat dari sanrasan. Pak Polo Arebe berubah hidupnya sampean. Saya nomor telok, pejeng berjamaah awal bekto. Tiga hal ini ketika dikerjakan oleh seorang hamba, 40 hari saja, dia itu akan selamat dunianya, nyaman dunianya, akhiratnya akhirnya bakal aman. Saya nomor pertama, nomor situ apa? Ajak Joko saya nomor dua, jauh sanrasan, saya nomor telok, bejeng berjamaah awal bekto. Sanggup aja? tambah boleh? Tambah boleh? Kengkir, lu nyongok muan ko tak yakin, pak. Semua orang naik lagi. Macam termokah kalau berbarok Isra isyarat mikro nih, macam abek abe nih, kasi lambek malas ibadat, macam termokah pasemak, Bidadari Allah Subhanahu Wa ta Taala. Macam termokah barok acara malam makan, apa dek? Ke ahli kubur, saya selamatkan. Ahli kubur, saya semua ada sana. Mata muka sebuah orang saya bertolak oleh Allah malam makan. Epa dapat ke kulu panjang dengan sederja. ke ahli kubur kulu panjang dengan sederja. Mata muka rahmat ni kata haram lagi. Esen pun Allah tuti sangoh. Selamat kulu panjang dengan dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Ini kapa saya bisa betul kalau sampai lagi. Mata muka barokah. Terbuka manfaat. ilmu, saya se sekolah ini kami terima keberangan rahmat ben rido dari Kusti Allah keberangan kalau ben barokah dari Kusti kajeng Nabi Muhammad keberangan kalau ben barokah dari orang soleh para beli. Amin Allahumma. Amin. Maka saya bisa betul kalau sampai lagi. Kalau lebihnya on sepora. Wallahu warahmatullahi wabarakatuh.